Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kampung Batu. Terima kasih ya untuk kawan-kawan yang sudah like, komen, subscribe ataupun yang telah membunyikan loncengnya. Untuk hari ini kita alhamdulillah nih ya, Bang Udi Abami, spesialis jadi tipe A dari Nabire Papua. Dia sengaja terbang lagi ke Jakarta bawa sok kontainer ya. Di sini hanya sedikit aja contoh barangnya, nanti kita akan wawancarai. Nah, ini ada beberapa yang sedang melihat-lihat koleksinya Bang Udi Abami. Ada Kang Yandi, apa kabar? Halo. Oke, Bang Epul apa kabar? Anak Sultan, Bos. Anak Sultan. Kepanikan kalau banyak yang pegang anak Sultan. Anak panjang banget. Bang Yandi. Yeah. Untuk komen tentang jadi tipe Anabira itu bagaimana kira-kira, untuk mungkin dari segi kualitas atau dari segi pemahaman Abang selaku penikmat. Bagi saya sih memang Abang kan lebih masuknya ke penikmat tuh. Yeah. Mungkin memang belum terlalu banyak yang paham. Nah, untuk kualitasnya sendiri bagaimana sih, Bang? Kalau untuk jadi-jadi? Kalau menurut saya jadi-jadi Anabira itu mineral jarang juga kan di dunia sebenarnya, jadi-jadi itu. Salah satu ada di Anabira. Untuk karakter batunya juga bagus. Bagus ya. Macam-macam motif variasi warnanya gitu. Bersaing juga ya untuk kualitas ya. Bersaing. Burma sama Burma juga jelas berkualitas ya. Oke, ini salah satu, ini abang senior saya. Dia betul-betul penikmat ya dari jenis jade atau segala macam. Nah, ini ada senior saya juga di perbatuan, tapi dia lebih ke pandan, tapi enggak juga sih, dia semua batu akik dia suka juga. Bang Epul, menurut Bang Epul gimana sih kualitasnya jade di buah itu? Kalau menurut saya, batu jade kualitas dari Papua atau Nabire itu sangat bagus. Tutorial yang sangat keras, digosok sangat mengkilap, bagus buat para penikmat batu. Rugi kalau nggak koleksi batu jade. Bagi peminat jade Birma atau Papua yang khususnya, varian dari King Gamen, dark green-nya semuanya, dari apanya semuanya, light green-nya, ada bermacam-macam varian. Yang ingin mau koleksi bisa datang ke Rumah Batu Rawa Bening di Pejuang Asik, Nabire Papua, Bang Udi Abami. Bang Udi Abami ya. Bagi para peminat, rugi kalau nggak koleksi batu jade Papua. Okay. Kualitasnya sangat mantap, nggak kalah dengan batu-batu yang lain. Mantap ya. Yes. Dari segi kesehatan juga luar biasa ya untuk segi-segi terapi ya. Kalau untuk jade ya, Bang. Cakep. Karena dia bisa terapi untuk misalnya kesehatan tubuh, untuk stamina tubuh. Yang penting ada kontaminasi, kontak body, supaya misalnya buat tubuh kita tuh bisa fit dengan bebatuan dari Papua. Oke, siap-siap. Jadi konsepnya memang giok itu dari nenek moyang zaman dahulu tuh emang digunakan untuk terapi. Apalagi kekuatan jade bisa dikatakan bahwa jade tipe A itu bisa dikatakan apa ya namanya, dia kasta tertinggi dari giok mungkin ya, baik dari segi kekerasan ataupun mineral yang terkandung di dalamnya, dari segi terapi. Jadi sangat kenceng ya, kalau bahasa dari luar ini energinya sangat kenceng gitu. Nanti kita akan cek harganya. Apa ya, kita lebih ke arah mencintai produk kita, Indonesia sendiri, bahwa punya jade yang luar biasa. Kita punya deposit di Nabire Papua, ada di Jayapura Papua, ada di Kebumen. Ini beberapa jenis batunya ya yang sudah dipoles, itu bahan-bahannya ya kan. Satu lagi, paling tidak kita harus bersyukur bahwa Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat besar dari jenis bebatuan atau material-material yang lainnya. Paling tidak Indonesia memiliki jade yang sangat berkualitas, yang sangat bagus dan yang sangat diburu. Bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara. Sudah banyak yang sudah keluar baik-baik dari mancanegara untuk memiliki varian giok dari Papua. Khususnya Nabire yang light green-nya ini sangat mantap. Buat kolektor-kolektor, yuk kita buru datang ke sini di Rumah Batu di lapaknya Bang Udi Abami. Cekidot, kita cek harga beberapa jualan dari. Oke, di sini juga ada Om Yosi ya. Mungkin bagi para penikmat batu akik ataupun gemstone Nusantara sudah tidak asing dengan wajahnya. Om Yosi,
pendapat Anda tentang jadi atau Giok Papua bagaimana? Kemarin udah saya coba, tinggal nunjukin videonya aja. Karena ini batu paling keras. Batu paling keras ya? Saya gigit kemarin korbannya tuh. Saking kerasnya ya? Saking kerasnya. Berarti kualitasnya luar biasa untuk kekerasannya. Emang berapa sih kekerasannya, Bang? Itu dia, saya nggak tahu. Maklum lah orang awam. Jadi katanya keras, nggak punya alat buat tester, jadi saya gigit aja. Gigit intinya. Batunya nggak apa-apa, gigit aja yang korban. Gigit yang korban. Ya Allah ya Robi, itu ya. Korban dari kekerasan jadi-jadi. Ini dia Bang Udi Abaminya. Assalamualaikum Bang Udi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kembali di rumah Batu Rawa Bening Jatinegara Jakarta Timur. Mantap. Oke, mungkin boleh disapa-sapa bagi pecinta jadi-jadi. Selama ini 1 tahun lebih Bang Udi nggak ada timbul di rumah batu kayaknya ya. Ya, sementara lagi lagi berlibur dulu ke kampung halaman. Oke. Karena pada saat itu kembali pas bertepatan dengan meninggalnya almarhum bapak saya, akhirnya juga tertahan juga di kampung halaman. Jadi sekarang sudah kembali lagi ke berjuang lagi. Alhamdulillah. Bang Udi, kita akan review harga-harganya. Tadi saya lihat ada beberapa jenis bangle ataupun gelang ya. Gelang jadi-jadi selama ini banyak kawan-kawan yang cari juga Bang Udi. Ah, ini dia. Ini jenis dark green ya Bang Udi ya? Iya, jenis dark green. Harga berapa ini Bang Udi? Itu 2,5 juta. 2,5 juta nego. Ya. Masih bisa nego ya. Iya. Ini banglenya jenisnya dark green, jenis langka 2,5 juta. Apa semua all rata 2,5 sama. Juta? Sama ya. Iya. Nah, ini kawan-kawan tinggal apa tuh namanya? Tinggal cek-cek nanti screenshot ke Bang Udi, harganya 2,5 juta bangle asli. Dari Indonesia punya natural, no treatment, natural, no treatment, betul. Yang super kemarin udah habis. Ini bangle-banglenya lebih lengkapnya nanti boleh kontak. Melihat jam udah mau jawab. Oke, okay, ini. Nah, jangan nitip dulu besokannya. Kalau untuk bahan Bang Udi, ini per kilonya berapa kalau ada yang tanya ataupun secara privat aja nanti japri ke Abang untuk. Oh ya, nanti japri aja lah. Untuk harga japri aja ya. Harga japri bisa. Nomor Abang berapa Bang? 0813-43-38-70-62. Oke, siap. Nanti saya lampirkan ya untuk jadi ada bahan-bahannya. Dia ada sekontainer belum datang. Ini jenis-jenis dark green, ada light green, ada mausit-sit namanya. Ini legenda King Gamay namanya. Nanti kita akan cek harga. Bang Udi, untuk harga per cincin ini harga rata atau enggak nih kira-kira Bang Udi? Ada yang berbeda harganya. Ada yang berbeda harga. Kita lihat coba-coba Bang Udi. Ini ada yang cutting. Ya, cakep-cakep ya. Coba-coba Bang Udi gimana harganya? Misal kita dari dark green deh. Dark green. Aduh, tembusannya ya luar biasa, mantap ajib. Ini dark green ya untuk hasil lab nya ya. Kekerasannya berapa sih Bang Udi waktu di lab itu? Ada yang 6,5 sampai 7. Iya ya, waktu 5, itu ada ya, yang 7 ya. Iya. Oke, keras banget kawan-kawan ya. Kalau udah 7 MOHS ya udah kayak beling bling, bling, udah kayak besi pokoknya. Oke deh, kisaran harga aja karena ini banyak Bang Udi, kisaran harga aja dark green atau per batunya dari angka berapa ke berapa? 500 sampai 500.000 ada. Dari 500.000 sampai 1.500. Iya. Oke, untuk lebih lengkapnya nanti japri aja ke Abang Udi kali ya. Ah, ini kawan-kawan, jadi angka jualannya di 500 sampai 1.500.000. Untuk yang cutting ini sama juga kah? Enggak, kalau cutting yang begini masih 9,5. 950.000. Oke. Masih bisa. Masih bisa nego, cantik-cantik ya kawan-kawan. Ini ada yang hitam juga jenisnya. Iya, hitam black. Hitam black. Ini kira-kira harga berapa, kisaran harga berapa Bang Udi semua ini? Kalau yang besar ini 1,2, yang 1,2. Ini 9,5 aja. 950. Jadi angka 950 sampai 1,2 ya, jenis dark green. Nah, ini yang legenda saya yakin agak-agak menguras dompet ini Bang. Ya, kayaknya kalau yang ini mungkin mahal karena banyak juga sudah enggak ada. Banyak langka ya? Banyak langka. Kalau ini 3,5. 3,5 juta jumbo ya? Iya, jumbo. Oke. Sama juga. 35. Ini 1.500. Jadi angka untuk mau sisit ataupun batu King Gamay Papua ini angka 1.500 sampai tadi 3.500. Untuk lebih lengkapnya nanti kawan-kawan nego aja ke Bang Udi. Ini legenda ya, barangnya sedikit tapi luar biasa. Nggak ada bahannya lagi. Nggak ada bahannya lagi.
Aduh Aji pokoknya luar biasa, rekomendasi banget. Iya, ini dia masih sangat ramai. Ini kawan-kawan di sini semuanya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang telah support Kampung Batu. Bagi yang berminat bahan, langsung kontak ke Bang Udi untuk lebih lengkap harga batu dan lain halnya, boleh langsung merapat ke rumah Batu Akik. Bang Udi, terima kasih untuk waktunya. Bang Udi, terima kasih untuk waktunya. Oke, semangat terus. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya, kawan-kawan. Nah, si rame. Oke.